kelapa ini sebagian besar, kalau nggak semuanya itu adalah dari daerah sekitar Jakarta. Ini datang dari rob dan ada pergantian cuaca. Jadi masuk ke hutannya Pak Jafar di sini nih, hutan mangrove. Nah ini yang nanti sekarang lagi sudah mulai dikeruk, mungkin sekitar 1-2 minggu kita bersihin, tapi kedepannya mungkin kerjasama nanti di berbagai pihak termasuk juga dengan daerah-daerah sekitar kita untuk menanggulanginya. Bagaimana hutan mangrove ini bisa lebih difungsikan sebagai kelestarian alam, kelestarian lingkungan.